Nah, ini cara sebelum memanen wortel dipakai garpu agar nanti memanennya mudah untuk mengangkatnya. Oke. Panen wortel. Selalu bersyukur atas saudara tanah yang memberikan kesuburan. Nah, sebuah refleksi bertani adalah ya, tanaman wortel ini di mana dia akan ditanam, tumbuh dan perlu tanah yang gembur. Ketika tanah yang gembur dan tidak menanamnya tidak terlalu padat, ini akan bisa menghasilkan yang baik, maka dia akan mekar. Maka ketika hidup kita pun digemburkan oleh berbagai macam hal yang kita alami di hidup kita, kita juga pasti akan bisa bertumbuh dan berkembang menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, panen wortel atau panen sayuran dan buder ada di lahan yang baru saja diolah dan lahan yang sudah menghasilkan. Ini nanti yang akan masuk dalam program Lipin Ekologis yang akan kami laksanakan di tanggal 1 sampai 3 Juli yang akan datang. Masih ada tempat, beberapa tempat yang masih bisa saudara-saudari, anaknya, cucunya atau ponakannya untuk ikut Lipin Ekologis. Karena Lipin Ekologis, jadi nanti mengajak anak-anak untuk ada di alam, bersyukur bersama alam, juga dekat dengan alam ya, tidak menggunakan HP ya, begitu, tapi dekat dengan alam, tapi bersama dengan alam, menikmati alam dan juga menimba inspirasi dari alam. Ini bagian dari spirit untuk terus bertani, berjuang tanpa henti.